Cuba tengok apa yang Roy buat. Berselimut bagai. Itulah, aku rasa dia tengok benda tu kutuk tu sekarang ni. Itulah, aku kata padanlah dengan dia tu, mak rempit kan. Tengok benda-benda macam tu. Eh, pergi tengok lah. Jom kita usah. Jom. Hey Roy, kau tengok apa eh? Ah, kantoi. Jaga juga. Eh, jangan tengok apa? Aku rasa kan, time ni je yang dia tengok ni. Biasalah kalau orang insaf sekali-sekala kan. Itulah. Padahal dengan kau, Mat. Jom lah, keluar. Bos, barang dia bos. Ada tak bos? Ada bos. Cantik tu, tengok sikit. Ya, yeah, macam ni. Boleh bos. Okey bos, kat tu. Eh, Lik. Tu, Roy tu kan? Eh, Roy lah, ya Allah. Eh, buat apa tu? Dia tu. Entahlah. Macam beli barang. Aku rasa macam tu juga lah. Dia kan mak rempik kan, biasalah. Selalu keluar malam. Tak pelik lah kalau beli barang kan. Tak, jom lah. Jom. Eh, Lik. Tu Roy kan? Haa, dia tu. Eh, dia bagi apa dekat mamak tu? Macam makanan je. Baik juga dia eh. Aku rasa kali ni je rasanya dia nak tutup dia punya kesilapan dosa-dosa dulu tu. Oh, patutlah. Jom lah, belah. Jom, jom. Eh, Mi. Tengok tu. Roy tu. Ya Allah. Betul lah. Betul Ustaz cakap. Kita kena husnuzan dengan orang. Ish, aku rasa kan. Kita kena minta maaf lah dengan dia. Kan? Jom. Betul. Roy. Kita orang nak cakap sesuatu dengan kau. Selama ni, kita orang selalu cakap belakang kau. Jadi hari ni, pada malam ni kita orang nak minta maaf lah dengan kau untuk segala dosa-dosa kita orang dekat kau. Eh. Tak apalah. Aku faham. Aku bukannya budak baik pun. Tengok aku pun korang gelar aku mak motor. Tapi tak apalah. Itu semua kita manusia pun buat silap. Jadi insya-Allah kita berubah sama-sama eh. Okey boleh eh? Klik. Amin. Boleh eh? Okey.